Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesos dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Yulia TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat dan juga mengintip gaya holiday dari Ayu Ting Ting hari ini yang sedang terbang ke Amerika di New York. Wow, sudah sampai di New York sepertinya ya, akan siap-siap nonton konser dari BTS. Seserwati, hati-hati kesayangan yang mau nonton konser Ayu Ting Ting. Di sana ada 4 tiket masuk untuk konser dan bertulis Tokyo dan New York. Wah, semangat Ayu Ting Ting mau nonton konsernya ya. Dan di sini juga Ayu Ting Ting memperlihatkan sebuah televisi dan juga tas mewah berwarna orange. Ayu Ting Ting sehat selalu. Dari Sutarwati, ceria banget yang mau holiday belum sampai ya, selalu ditunggu update-annya ya Ayu Ting Ting. Lihat ceria dan bahagia dia Ayu Ting Ting hari ini yang lagi holiday bersama anak tercinta dan juga adik tercintanya. Dari Aigu, dugaanku benar, tiket dari emas, sweater dari emas, uang jajan dari emas, tas yang dibawa pun dari emas, plus bucin overload. Hahaha. Ayu Ting Ting dikatakan sedang bucin overload sama Mas Aigu nih ya. Terbukti di sana tas kecil berwarna orange itu adalah pemberian dari Ipan Gunawan saat berulang tahun, dan kemudian juga sweater dan beserta yang lainnya. Wah, sepertinya Ayu Ting Ting memang lagi demen banget ya sama ke Ipan Gunawan. Sepertinya bumbu-bumbu cinta sudah mereka nih di antara mereka berdua, tinggal menunggu janur kuning. Di salah satu tayangan diperlihatkan Ayu Ting Ting dan Ipan Gunawan sedang video callan nih. Halo semuanya ya yang lagi translate, masih sempatnya untuk video callan Ayu dan juga Ipan Gunawan hari ini. Doakan saja ya yang terbaik untuk Ayu dan juga Ipan Gunawan. Apapun hubungan mereka, kita support saja yang terbaik. Semangat dan selamat Ayu Ting Ting sudah sampai di New York, Amerika Serikat. Dari Texai, belum sehari ditinggal dah kangen, saya fight sayang Ayu Ting Ting. Juga dari Happy Girlie, saya fight dan have fun untuk Ayu dan Ikesen semuanya. Kemudian juga dari Fatimah Kadir, selamat dalam perjalanan pergi dan pulang, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, bahagia dalam holiday-nya ya, amin. Senangnya lihat Ayu holiday. Dari Widya Bahar, semangat untuk semuanya. Dan status terbaru nih dari Mom IT, di sini menulis selamat sampai di tujuan ya nak, Ayu Ting Ting, Shiva dan cucu ibu Iki sehat-sehat selalu, happy holiday, lancar, sehat, selamat pergi sampai pulang ke Jakarta dalam keadaan sehat walafiat ya nak, amin ya Allah, bismillah. Nyonya Donce titip ya anak cucu ibu. Di sini ada Donce nih ya, Nona Dona yang ikut ke Amerika nih bersama Ayu Ting Ting, sehat dan semoga selamat sampai tujuan. Semoga holiday-nya menyenangkan dan semoga pulang dengan selamat ke Indonesia. Oke, sama semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan nih. Kemudian juga datang lagi dari Titin 5425, happy holiday yang mau berangkat ke Amerika, happy holiday kesayanganku. Dan masih banyak lagi di ucapan-ucapan dari para sahabat yang lainnya yang merasa bahagia hari ini. Ayu Ting Ting akan terbang ke Amerika kurang lebih 2 minggu nih, jadi akan ditinggal 2 minggu ya tanpa Ayu Ting Ting di stasiun televisi kesayangan kita semua nih ya. Jadi bagi semua yang kangen, jangan lupa selalu doakan Ayu, semoga pulang dengan selamat nih. Semangat, happy holiday untuk Ayu Ting Ting.
dan juga Shiva serta Ikis dan juga Nona Donce. Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready for a holiday? Yeah. Hey, Jimin. Dadon. Dek. Mau kemana? Bye, kiss. Kesukaan aku yaitu keripik ikan sambal lado. Ini cuma ada di Ting Ting Kuliner. Dimakan pakai sayur, dimakan pakai nasi, nggak pakai nasi pun enak banget. Ini enak banget. Jamin lagi guys. Cepet banget nih guys. Abisnya jadi buruan. Kalau kalian mau order, order langsung di Ting Ting Kuliner. Keripik ikan sambal lado. Semua makanan di Ting Ting Kuliner enak-enak. Paling the best. Keripik ikan sambal lado.